Hey, mau kemana kamu? Hello. Jangan lupa subscribe. Wow. Ini tantangan terberat. Tantangan terberat itu justru nek saya itu pas turun ya kalau pakai matic. Wes tak enteni ngono. Tak brigade-brigade. Ayo, ayo. Melas, nanti ora kuat iki. Melas e dalane ambrol kabeh kaya ngene. Aduh, waduh, kicuru banget. Aduh, asem. Kok ada suara aneh ya? Karena kampas masih baru mungkin ya, burung mapan habis ngerem yang tajam, bunyi sreng 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 sreng, langsung timbul kotoran dia, mungkin kayak semacam ada pembakaran. Jadi naik motor nyaman, harusnya itu di segala medan nyaman ya. Walaupun di turunan juga harus tetap nyaman dari segi pengereman gitu loh. Ini rem belakangnya, ini tak direm belakang. Oh, takem. Ini tak cobanya dari atas sampai bawah saya ngerem terus ya. Nanti ngelos enggak? Karena kan kebiasaan metik itu metik lama ya, mungkin yang sering ngelos itu yang usia udah tua ya Kang Bro. Nah misal usia masih muda yo, harusnya orang ngelos lah, harusnya nggak ngelos, remnya tetap pakem. Hey, mau kemana kamu? Hello. Maning. Gimana Mbak? Aduh, bajigur. Asik kak. Telane. Iya. Wow, ini efek ban yang terlalu keras tak rasa. Wow. Kadang orang bingung toh, buang-buang motor baru dites di turunan itu ngetes apanya? Ya ngetes pengeremannya gitu loh. Nggak cuma yang dicari hanya top speed. tenaga ditanjakan, jangan cuma seperti itu doang Kang Bro. Perhatikan juga keselamatannya, pengeremannya gimana, enak enggak, safety enggak kan gitu. Makanya ini tak coba di turunan. Wah, ini jalan yang sangat membagongkan sekali. Sebenarnya jalan ini orang rusak banget Kang Bro, ini tuh cor-coran cuma cor-coran yang nganu ya, ada cor-coran diperpadukan sama aspal, nggak tahu ini yang lotok mana duluan, yang mengelupas aspalnya apa cor-corannya duluan, betonnya duluan yang mengelupas. Capek saya semalam nggak tidur. Ini kurang jauh saya ngetesnya untuk di turunan. Ini tak tambah lagi di sini. Karena saya ngerem terus ngelos apa enggak? Yo, tapi saya yakin enggak ngelos lah. Masa motor baru remnya
ngelos. Malah tak digas sih. Orang direm malah digas. Ini. Ya, jadi saya ngetesnya hari ini, saya turun tadi, turun ke dari pegunungan, turun sampai sekarang juga turun. Yang saya rasain adalah untuk pengereman sangat nyaman banget. Remnya pakem, nek cara wong Jawa niki pakem lah pokoknya. Pengereman pakem, terus pas dibawa ngerem tadi, dibawa turun di turunan tajam, itu juga shock depan dia enggak mentok ya, enggak cetuk-cetuk gitu loh. Kadang kan ada walaupun motor baru, tapi karena jarak pegasnya mungkin yang agak apa namanya pendek, akhirnya di bawah ngerem itu kayak mentok gitu loh, kayak mentok tuk gitu. Kalau ini sih oke banget. Oke, hari ini videonya kayak gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.